yang konon katanya bisa mendeteksi penyakit lalu menyembuhkannya dengan ilmu tenaga dalam. Weh. Ala-ala Sun Gokong gitu lah. Dengan sarana palu dan paha. Coba saya deteksi, saya pengen tahu, Pak. Mas Didi sakit apa? Oh. Apa Mas Didi pindah sini? Mas Didi sini. Hah? Panu sini. Saya ya, kalau di sana ntar saya sakit dong. Enggak. Tapi ini... Terbalik posisinya. Bapak sebelah situ. Loh. Stop. Ini muter-muter. Ya. Oh, saya pikir lagi deteksi ini barusan, bukan? Oke, okay. Ini saya duduk sini. Ya, saya duduk. Oh, kayak ikan cupang muter-muter. Ya. Jadi sebelum bentar. Sebelum Anda mulai, boleh saya tanya dulu, Anda tidak mengeluarkan suara apapun? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, beda. Daripada tadi gini. Gitu lagi kan gue kaget, ntar. Nah, kita akan mendeteksi sebelum kita melakukan terapi pantek tenaga dalam adalah apakah di dalam tubuh Mas Dede itu penyakitnya termasuk medis atau non medis. Oke, kita lihat ya. Coba bismillah. Kayak di sinetron-sinetron tau nggak yang ada bola gitu? Boom, ya. Gitu ya. Oh. Kita lihat jantungnya bagaimana. Saya agak nih, bentar. Saya merasakan, oh Anda yang harus ngomong ya Pak ya, maaf. Beda itu sih. Bisa dibuka bentar ya, Bang Yudi. Ini apa jaketnya? Apa Pak? Jaketnya. Ya, oh, jasnya. Ya. Jasnya. Jasnya sorry. Dibuka. Ah, dah. Ya. Biar kelihatan tubuh gagahnya. Ya. Wede. Pak, ya bayarin Pak. Ya. Sip. Wede. Saya merasakan sesuatu. Jangan kayak gitu, Mas. Jangan kayak gitu. Saya berdetak. Diam dulu. Itu goyang-goyang ya? Iya. Kayak bagian itu. Apakah ini bagian dari tenaga dalam, Pak? Hah? Enggak tahu, Mas. Oh, nih. Kayaknya sakit. Wah, sekarang kanan kiri yang gerak. Ih, gelah liatnya tahu. Udah, Pak. Oh, ada di belakang ini. Depan belakang. Ini kayaknya masalahnya di kepala nih. Kenapa tandus banget ya? Oh, pinggang juga deh. Takutnya lobet. Enggak, gitu maksudnya. Bagus. Sehat. Tahu, Pak? Lumayan orangnya hilang. Itu. Wah, dia. Belakang sih. Ya kan tenaga dalam, siapa tahu hilang. Gimana, Pak? Gimana, hasilnya? Pak? Kita mau nyimak nih, Pak. Dari kejauhan sebetulnya saya udah berusaha melihat Mas Dedi ya. Jadi benar, setelah saya deteksi di belakang ini, beliau ini ada pendamping ini. Hah? Ada pendampingnya, tapi dia bukan guna-guna nih. Terus? Dia ada pendampingnya, ada apa ya? Yang nempel? Bukan. Yang jagain? Yang jagain, betul. Baik, Pak. Orangnya baik? Baik. Cowok, baik. Cewek? Nenek moyang dia. Oh, nenek-nenek berarti? Berarti nenek moyang. Nenek moyang dia adalah seorang... Pelaut. Seorang pelaut. Itu, Pak. Benar. Lebih-lebihnya secara medis? Secara medis, Mas Dedi harus hati-hati pada cakra jantung, ya. Jantung. Ya. Kenapa harus ini hati-hati? Agak getarannya agak kencang juga ya beliau. Tuh kan. Jantung yang goyang. Itu aja saya pikir. Dia memang, dia jantung memang bang punya, tapi hati nggak punya. Kalau gitu, no ganti anak. No. Praktek pengobatan lo. Gue udah gantiin lo tadi kan. Coba. Oke, ini saya lihat dulu, Anda tidak punya pendamping. Belum, Mas, belum. Silakan Pak. Ya. Medis dan non medisnya. Mas Nu ya namanya. Tadi Mas Dedi segini ya. Doa Nu, mudah-mudahan sehat Nu. Amin. Bismillah. Tuh. Anu nih. Wah. Kok unyil. Sekarang bagian belakangnya nih dideteksi. Belakangnya. Ya, udah nih Pak. Oke. Oke. Udah langsung pantek Pak. Pantek-pantek aja. Emang jam... Mas Nu. Di bagian ginjal sebelah kiri bagaimana? Sini. Pernah cek nggak Mas Anu? Ginjal kiri, Nu. Ada penderita semurat atau apa? Langsung dipantek aja, Pak. Iya, Pak. Okay. Langsung disembuhin apa penyakitnya, Pak. Coba. Boleh. Harus, Pak. Jangan ngalingin, Bapak. Pak, gimana, Pak. Nah, ya. Gimana nih, jadi? Ini ya. Jadi deh. Hah? Ya. Ya, Pak. Mundur, boleh. Tenaga dalam. Eh,
Dan nanti untuk mengetahui sembuh apa tidaknya, Anda harus ke dokter ya. Iya, diperiksa dulu. Oh iya, dicek. Iya, iya. Gimana dulu, Pak? Udah, Pak. Weh. Eh, sini dulu. Mas Anu, gimana rasanya? Takut gua. Takut keceplosan. Halo, Pak. Iya, pakai. Oke. Rik, tanya Rik, ada pasiennya, Rik? Ya, ini ada pasiennya juga di sini, dari Pak Amin. Yang mana? Langganannya. Langganan Pak Amin? Ya. Oh, ibu. Ibu, sudah berapa lama berobat atau ke Pak Amin? Saya berobat ke Pak Amin dalam waktu sebulan lebih lah. Tapi kesembuhan tuh saya rasakan setelah masuk minggu kedua. Keluhannya apa, Bu? Keluhan saya tuh banyak, Mas. Ada non-medis, ada medis. Okay. Setelah ke Pak Amin ada perubahan? Alhamdulillah. Kalau medisnya apa, Ibu? Pusing? Kalau medis, saya tuh ada pendarahan. Kalau buang lendir tuh ada pendarahan. Okay. Dari mulut saya keluar darah kayak gitu. Okay. Ketemu Ustadz Amin, alhamdulillah dalam waktu 2 minggu, saya merasakan tidak ada lagi itu keluar darah itu nggak ada lagi sampai ke sana. Terima kasih banyak Bu kalau gitu. Terima kasih ya Ibu. Banyak Pak Amin, terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Oke, hari ini Rico udah bawain saya 3 pijit yang beda-beda unik-unik. Unik-unik. Iya, uniknya. Okay. Ada yang suara kucing, pahat. Kucing, pahat dan sebagainya. Ya. Nah, hasilnya dan sebagainya seperti apa, memang harus Anda cobain sendiri gitu. Karena saya juga tidak mau ngejudge, tapi yang saya tahu adalah sesuatu yang sederhana. Manusia itu harus menggunakan rasa, itu pasti. Ya. Jadi yang dia pakai rasa. Tapi rasa saja tidak akan berguna kalau Anda tidak pakai logika. Saya Deddy Kobusi, Mandika Sandi, Rico Ceper, inilah Hitam Putih. Ada acara apa di weekend nanti? Karena Nessa Akila akan menemani sahabat traveler semua berkunjung ke New Zealand dan belajar budaya suku Maori yang merupakan suku asli. Penasaran seperti apa serunya? Saksikan Hijab Traveling hari Sabtu 19 Januari 2019 pukul 9:15 hanya di Trans 7.